Kemalasan dan kebodohan adalah sepupu pertama. Penggoda yang licik dengan menghindari keburukan sifat buruk seringkali membungkam keberatan. Orang yang sederhana memiliki segalanya untuk diraih, dan orang yang sombong kehilangan segalanya. Karena kesopanan selalu berurusan dengan kemurahan hati, dan kesombongan dengan iri hati. Wanita saling membaca dalam satu tatapan. Orang-orang yang paling beradab mendekati barbarisme seperti halnya baja. Yang paling halus adalah karat. Bangsa seperti logam hanya memiliki kecerdasan yang dangkal. Laki-laki pemberani tidak membanggakan atau menggertak. Perbuatan bukan kata-kata. Berbicaralah untuk itu. Orang bodoh mungkin memiliki mantelnya yang disulam dengan emas, tetapi itu masih mantel orang bodoh. Salah itu salah. Tidak ada kesalahan yang bisa menyembunyikannya. Tidak ada akal-akalan yang menutupinya dengan sangat cerdik. Tetapi Yang Maha Tahu akan menemukan dan menghukumnya. Sangat mudah bagi pria untuk menulis dan berbicara seperti filsuf, tetapi untuk bertindak dengan kebijaksanaan tidaklah mudah. Saus pedas seringkali dimanjakan oleh gadis-gadis yang usianya tidak pasti sambil minum teh. Telah benar-benar dikatakan bahwa masa memiliki banyak kepala, tetapi tidak memiliki otak. Untuk kehilangan diri dalam lamunan, seseorang harus sangat bahagia atau sangat tidak bahagia. Lamunan adalah anak yang ekstrim. Wanita yang terlalu mudah dan tekun menghasilkan pengabdiannya akan menemukan bahwa vitalitasnya seperti api yang cerah, segera menghabiskan dirinya sendiri. Ingatan selalu mematuhi perintah hati. Kemiskinan menginjak tumit kekayaan besar dan tak terduga. Manusia menghabiskan hidupnya untuk bernalar tentang masa lalu, mengeluh tentang masa sekarang dalam ketakutan masa depan. Masa muda bukanlah era kebijaksanaan, karena itu marilah kita mempertimbangkannya. Metode yang membantu seorang pria mendapatkan kekayaan adalah metode yang membuatnya tidak dapat menikmatinya. Oblivion adalah aturan dan ketenaran pengecualian dari kemanusiaan. Pendapat, teori, dan sistem secara bergantian melewati batu gerinda waktu, yang pada awalnya memberi mereka kecemerlangan dan ketajaman, tetapi akhirnya memakainya. Perbedaan besar menghasilkan reaksi. Berhati-hatilah bahwa peradaban kita yang membanggakan tidak luntur menjadi barbarisme. Satu-satunya hal yang dilakukan kekayaan bagi sebagian orang adalah membuat mereka khawatir kehilangannya. Secara umum, ada lebih banyak kecerdasan daripada bakat di dunia. Masyarakat berkerumun dengan orang-orang jenaka yang kurang berbakat.
hal-hal yang kita tahu lebih jarang daripada mengasihani orang-orang yang tidak kita kenal. Sejarah hanya dilengkapi dengan banyak tanggal dan kaya dengan banyak acara. Tidak ada yang begitu siap sebagai kesiapan kecerdasan. Tidak diragukan lagi, ini merupakan keuntungan luar biasa karena tidak melakukan apa-apa. Tetapi orang tidak boleh menyalahgunakannya. Tidak tahu rasa berterima kasih bukanlah hal yang alami. Kepala mungkin jadi merasa bersalah, namun bukan hatinya. Ucapan adalah pemikiran eksternal dan pemikiran ucapan internal. Kucing tidak membelai kita, mereka membelai diri mereka sendiri di atas kita. Untuk kehilangan diri sendiri dalam lamunan, seseorang harus sangat bahagia atau sangat tidak bahagia. Lamunan adalah anak yang ekstrim.